Bersyukur kita kehadirat Allah SWT yang pada malam ini dengan izinnya dapatlah kita bertemu dalam satu sesi Gerak 98 yang bertandang ke Parlimen Gombak di Dun Sungai Tua pada waktu ini. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, seperti biasa tetamu kita Saudara Izam Muhammad Noor bersama rakan-rakannya. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Tuan Haji Kamarudin Harun selaku Pengerusi Gerak 98 Gombak, Saudara Husnal Pengerusi NGO Gombak Sejahtera bersama timbalannya Saudara Mazlan Musa, ahli-ahli jawatankuasa Gerak 98 Gombak, ahli jawatankuasa NGO Gombak Sejahtera, tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari yang dihormati sekalian. Untuk meneruskan majlis, marilah kita bersama mengaminkan doa yang akan dibaca oleh Saudara Khalid, ahli jawatankuasa Gerak 98 Gombak. Saudara Khalid, dipersilakan pentas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengurusi majlis. Bagi sebelum kita mulakan majlis kita pada hari ini, kepada yang bukan beragama Islam, marilah kita sama-sama bertabakun dengan cara sendiri. Dan kepada yang beragama Islam, marilah kita mulakan umur kita bersih dan fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك خير المولاد وخير المخراج. بسم الله ولجنا وبسم الله فرجنا وعلى ربنا توكلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسعتنا في دارنا هذا يا الله يا Tuhan kami yang maha mengasih lagi maha penyayang, dan mempermudahkanlah perjalanan bukan wacana kami pada malam ini dengan lancar dan sebaiknya. Semoga semua hadirin yang hadir pada malam ini benar-benar diberikan kefahaman. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbang buah fikiran, menghubungkan silaturahim, dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi perjuangan kami. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azaban nar. وَكِنَا عَذَابَ النَّارِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكَ وَسَلِّمْ. سُبْحَانَ رَبِّكَ عَزَّاتِ أَمَّا يَصِفُونَ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قُبِلَ اللَّهُ مِنْكُمْ. آمين يا رب العالمين. متاسف سنتري. Mudah-mudahan doa yang dibaca akan mendapat keridaan Allah dan pahala juga hendaknya. Saudara dan saudari yang dimati sekalian, dalam wacana politik ini, yaitu di
bicara bersama saudari Izzah Muhammad, kita ada letakkan sedikit, iaitu satu perkataan yang mengguris sembilu, ya, selamat, ya, selamat tinggal Muhammad Azmin Haji Ali. Saudara, Muhammad Azmin Haji Ali tidak lain, tidak asing kepada kami semua, khasnya orang Gombak. Dan beliau lebih popular apabila satu sesi ataupun satu ruang pengkhianatan dilakukan oleh tim beliau atas kerjasama bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun tak boleh dinafikan penglibatan beliau dalam sesi pengkhianatan ini. Kerana apa, saudara? Sebelum tertubuhnya kerajaan, kita bersama-sama dan beliau sanggup berjumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim semata-mata untuk mencapai objektif beliau sebagai Perdana Menteri sekali lagi. Oleh yang demikian, rakyat semua tahu, rakyat Malaysia semua tahu akan terlibat Tun Dr. Mahathir bersama di dalam gerakan reformasi pada tahun 2018 sehinggalah kepada pilihan raya. Saudara dan saudari, apabila beliau meletakkan jawatan, ya, saya nak kembali ke sorotan saudara Azmin nanti, beberapa pidato pemidato kita akan uraikan. Saya dah siap peluru masuk pilihan raya, saya nak simpan tentang Azmin ni, saya tak nak cerita banyak di dalam sesi-sesi penerangan, ya. Kenapa beliau meletakkan jawatan tanpa merujuk kepada Majlis Presiden Pakatan Harapan? Ini mudah, calculation dia sel. Nak jadi Perdana Menteri, dia minta pendapat dengan Majlis apa ni, Pakatan Harapan. Tapi bila letak, dia buat kerja seorang-seorang. Ini semua kerja di belakang tapir, ustazah. Ini rancangan beliau dan kita tak mau ulas panjang, kita terus kepada sesi yang pertama kita. Kita persilakan saudara Kamaludin Harun selaku pengerusi gerak 98 Gombak untuk memberikan ucapan. Saya dengar daripada tadi dia bisik dengan saya, dia nak ulas isu air. Beliau merangkap seorang konsultan. Saya dinasihatkan, sebenarnya kita ada satu sesi video untuk mengenang kembali sejarah reformasi negara. Silakan. Awal masih ada tidak kianatnya
bisa merasa kebenaran, bisa merasa kehidupan. Tiada lagi fokus teman jiwa, jalan raya segala demonstrasi. Tiada lagi fokus teman kamar mahkamah di kandang dakwaan mungkin. Tiada lagi fokus teman dengar keluhan di kantung semester musim. Tiada lagi fokus teman menjadi nyala dingin di luar balai hadir solidaritas. Tiada lagi fokus teman sempang berkali di lokal tahanan cita-cita. Walau itu semua telah berlalu, namun setiap nafas dan langkah perjuangan, segala semangat dan keringat pengorbanan, semua air mata keikhlasan dan darah kesetiaan tidak mampu terbayar. Betapa wajah dan nama percayalah akan selalu diingat. Pastilah akan senantiasa diingat. Tiap pengalaman getir seakan serupa, yang dipukul seksa, yang digendang cedera, yang dimarahi keluarga, dibuang kerja, itulah kami, itulah kita. Sama ada telah pergi atau berhimpun convention dulu kali ini, adalah reformis yang masih di sini, adalah reformis yang masih di hati. Berlangsung tawakan yang semua, bersemadilah penuh bangga, karena sedikit pun tidak diubah. Pada
kemudian nazar kuburnya meninggalkannya. Itu harus menerima setiap kali hospital di daerah khusus mungkin umur baru meninggalkannya. Kita tengok umur ini dari tubuh sesuai dan tunggu boleh bertindak di kuburnya esok. Sudahlah menerima. Surah Al-Fatihah untuk kita sedekahkan kepada Allah Raham maupun Allah Rahamah yang telah menyahut seruan ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Majlis dengan ini mempersilakan Saudara Kamarudin Harun selaku pengurusi gerak 98 Gombak untuk memberikan sentuhan. Dipersilakan Tuan. Terima kasih kepada Saudara Sulaiman sebagai pengerusi majlis. Yang dihormati Saudara Dato' Izzam Makno, pengerusi gerak 98 Malaysia, sahabat-sahabat saya dari Gombak Sejahtera, Saudara Husnal, Saudara Mazlan dan Saudara Sulaiman, kepada wakil-wakil Cabang Gombak yang hadir, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dapat hadir ke majlis penerangan bersama Gerak 98 Gombak. Saya selaku pengerusi Gerak 98 Gombak mengucapkan ribuan terima kasih. Pertama sekali kepada tuan punya banquet hall ni kerana membenarkan kami menggunakannya. Saudara PA system yang dapat bersama kita, kepada rakan-rakan Gerak 98 Kebangsaan yang buat FB Live pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah program saya sebagai pengurusi gerak yang kedua di dalam Parlimen Gombak. Kami di Gombak ni hanya sebagai NGO, tetapi tugasan kami adalah untuk menyampaikan maklumat-maklumat tepat kepada penduduk Gombak dan juga Dun Sungai Tua berkenaan isu-isu semasa sama ada di dalam parti ataupun dalam kerajaan Selangor. Untuk menjelaskan isu-isu tersebut, pihak kami berharap dengan adanya Gerak 98 ini kami dapat membantu hardcore ataupun reformis kita mendapat berita benar daripada kami. Kita sebenarnya sekarang ni bukan sahaja diasak oleh Parti Pembangkang, tetapi kita juga sekarang ni
berada di dalam situasi yang sukar, di mana kita tidak kenal siapa pencopang tegar PKR. Kalau dulu kita tahu ada musuh dan selimut, sekarang ni saya nampak macam itulah. Walau macam mana pun, kami di Gerak 98 ni akan cuba memberi berita dan menggerakkan setiap jentera parti di Gombak ni. Pada kami, Gerak Nanti ini adalah sebagai option kepada aktiviti parti di Gombak. Kami ada NGO yang pro Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kami bukan dari cabang, tapi kami pro kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itulah sebabnya kami mengalu-alukan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang tidak berada dalam parti supaya dapat bersama kami untuk menjayakan agenda reformasi yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saya berharap program macam ni kita akan adakan selalu, di mana kita akan terus menerus perangan di mana-mana dalam Parlimen Gombak. Waima di rumah pun kita akan datang kalau dijemput untuk bersama-sama dengan tuan-tuan bagi kita mendekati tentang agenda reformasi yang sebenar, yang tulen, yang akan dibawakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kami ini semua, kalau tuan-tuan tengok tadi, Allah yarham semua dah mendahulukan kita. Saya pun dah tua dah. Dah 20 tahun kita di jalanan. Sekarang ni kita datang balik ke sini kerana kita mahu agenda tersebut diteruskan. Untuk itu saya berharap sahabat-sahabat yang masih keliru atau kurang jelas, sila ikut kami dalam apa ni, Gerak 98. Saya kenal tuan-tuan semua, jangan malu, datanglah. Kita akan bergerak sederap, melangkah bersama menuju agenda reformasi. Cuma di sini saya ambil kesempatan sebagaimana diberitahu oleh pengerusi tadi, isu sungai tercemar. Isu ini saya rasa telah lama. Di zaman kerajaan dulu pun memang ada isu. Cuma buat masa ini isu ini telah jadi tular dan tidak dapat dikawal lagi. Saya cuma menyokong, bukan bodek, menyokong atas fakta. Sebenarnya isu kilang-kilang yang ditempatkan sepanjang limpangan sungai ini sudah patut dikaji semula. Kita setuju dengan keputusan Kerajaan Negeri melalui MB supaya didenda dan diroboh dengan segera. Kita tidak mahu Kerajaan Negeri Selangor ni macam musim durian tindakan dia. Kita nak satu tindakan yang jangka panjang, yang mana di sini boleh dicadangkan. Semua PBT memang ada informasi terhadap semua kilang-kilang yang dilesenkan. Kilang-kilang ini ada dua. Satu kilang berasaskan air, mana dia ada rawatan, dia ada cucian. Dan satu lagi kilang-kilang yang berasaskan udara. Jadi kilang-kilang yang berasaskan air memang dia akan melepaskan air ke alur air dan terus ke sungai. Dan kebanyakannya kilang-kilang jenis ni, mengikut pengalaman saya, terletak di atas, mana di upstream. Kalau kita kerja reformasi, kita tidak akan meneruskan agenda yang dibawa oleh kerajaan dahulu. Sebenarnya kita dah buat reformasi lah, dah buat reform lah, supaya kilang-kilang jenis ni tidak sepatutnya berada di tepi sungai. Kalau nak juga di tempat di sungai, kita kena letak syarat yang ketat. Kita tidak mahu syarat ini dikenakan apabila terjadi macam sekarang. Sebab tu saya, Datuk Izam, kami selalu cakap, kita kena ubah. Kita tidak mahu lagi
3 tahun lagi akan bercakap benda yang sama. Rakyat marah. Rakyat tengok kolam mandi dengan timba dah jadi satu isu besar. Kolam mandi untuk orang kaya, timba untuk orang miskin. Ini dah jadi isu. Siapa yang nak jawab? Kerajaan Selangor, kerajaan PKR. Kita semua ahli PKR penyokong Tegal. Kesilapan yang dilakukan, kita malu. Kita harap kerajaan Selangor yang diteras oleh PKR kena buat reform. Kita kena berani dan tegas. Itu sebab saya kata, kalau kita mau maju, kita kena tegas. Kita tak boleh kong kali kong. Hari ini cakap lain, besok cakap lain. Dan saya sebagai bukan pakar, ahli alam sekitar, kita dah faham. Kebanyakan PBT ini dikawal oleh orang politik. Sebab tu kita mohon kepada MB, lantiklah ahli majlis yang faham pasal law. Jangan lantik sahabat-sahabat tarik. Sebab isu air ni isu kebangsaan. Dia kena faham undang-undang. Jangan sibuk dengan pemaju. Dan pegawai pun kita minta supaya sebelum diluluskan lesen atau diperoleh lesen setiap tahun, rujuk kepada jabatan teknikal. Kalau isu sungai ni ada dua jabatan, Jabatan Saliran dan Jabatan Alam Sekitar. Kebanyakan PBT bagi lesen untuk renew lesen perniagaan, dia terus bagi je. Dia tak rujuk. Kalau kita kerja reform, kita kena buat. Kalau kilang-kilang yang berteraskan air, water base, dia tak follow atau tak ikut syarat yang diluluskan, lesen dia tak ada renew. Kalau tidak macam sekarang lah. Untuk rawatan sungai, bukan sedikit duit. Duit kita tau, duit pembayar cukai. Itu sebab saya mohon kepada Menteri Besar dan PBT, di belakang kita pun banyak kilang yang water base. Boleh cek. Sama ada lesen tak lesen, kita tak tahu. Tapi kalau dia ada water base, dia mesti ada panggil apa ni, kolam rawatan. Dan mesti diluluskan oleh Jabatan Teknikal, Jabatan Alam Sekitar. Kita tak mau benda ni berlaku. Dulu di Johor, Sungai Kingking, sama sekarang tak selesai. Jadi kita Malaysia ni semua boleh. Saya harap Kerajaan Selangor boleh buat reform. Kita masih ada peluang. Kita mempunyai penduduk yang padat, yang ramai. Sumber air kita terhad. Sampai bila kita nak import air daripada Pahang? Sampai bila? Kita sekarang kerja membangkang. Dan itu saya mohon kepada MB kaji semula benda ni. Pertama lagi, kita sebagai ahli fikir, kita malu ketidakcekapan kerajaan yang ada. Isu ni berulang dan orang marah. Saya tak tahulah penduduk boleh saman tak boleh saman. Sebab atas kerugian, rugilah kalau kilang lagi rugi. Dia tak boleh proses. Kita pun rugi. Jadi pihak netizen pun kena ambil tindakan juga. Sekurang-kurangnya sekarang ni zaman terbuka. Kerajaan jadi terlalu. Jadi untuk akhir ucapan, saya berharap isu ini sebagai pengajaran kepada kita semua, jangan ambil leka. Sebab kita kerajaan reform. Apa yang kita reform, itu kita nak tahu. Kalau meneruskan agenda kerajaan yang dulu, kita bukan reform. Reform yang kita buat sendiri. Itulah sebab gerak dihidupkan, diperingatkan kepada semua ahli, kita akan sokong kepada kerajaan yang ada agenda reform. Kalau sekadar menjalankan aja dulu, tak maaf. Sebab kita orang yang ada semangat reformasi. Bukan sekadar reformasi, tapi memang kita nak buat reform. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Tuhan berbuat produksi gerak semua pelakon lombak Tuan Haji Kamaludin. Beliau memang konsultan yang beriman. Saudara dan
selalu ada bagi sekalian, kita juga ada menjual baju gerak bomba. Juga mungkin gerak rusak pun ada saya rasa. Jadi tengok-tengokkan apa yang ni, insyaAllah jualan itu juga sebahagian daripada menampung aktiviti kita. Saudara dan saudari, kita memang program-program kita ini hanya dibiayai oleh para-para budiman yang memahami mesej apa itu diplomasi. Kita tak dapat sumbangan pun daripada sama ada kerajaan pembangkang atau tak lagi kerajaan Putrajaya. Kita bergerak atas inisiatif sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya ambil sedikit masa, iaitu apabila report lagi dipertegaskan, saya masih ingat manifesto kita dibentang bersama, dianalisis oleh Majlis Pakatan Harapan, sama ada daripada Bersatu, daripada Amanah, daripada DAP, Asmi PKR. Tapi apabila kita mentadbir negara, ada satu makhluk asing ni boleh bercakap manifesto bukan kitab suci. Tak kecil laku dia, tuan-tuan dan saudara. Inilah sebahagian gagalnya reform itu dijalankan di negara kita. Sebab yang memegang tampuk reform ini adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Setelah mereka kantoi, setelah mereka berkata bukan sahaja di BBC maupun di dalam negeri maupun di Singapura ataupun di Hong Kong, tarikh untuk serahan tugas kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu tak dapat dielak, dia cari taktik lain. Ini dia. Bukan kita tak tahu taktik ni. Tuan-tuan dan puan-puan, majlis seterusnya mempersilakan saudara Husna Azhari selaku pengerusi gerak selaku pengerusi NGO Gombak Sejahtera. Pak dia lebih kuham ini. Dipersilakan saudara Husna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام سجاترة السلام عليكم Hormati saudara pengerusi majlis, rakan lama Saudara Sulaiman yang kita sama-sama sejak 1998, Saudara Kamarudin Harun mengurusi gerak Mazlan Timbalan Gombak Sejahtera dan juga Timbalan Pro 98 Gombak, Puan Faridah Karim bayangan kepada Ketua Wanita Gerak Gombak Sejahtera dan sahabat-sahabat semua AJK yang berusaha daripada petang semalam, dan yang penting sekali tamu kehormat kita Saudara Datuk Izam Muhammad Noor yang semalam berada di Ipoh, hari ini dah sampai ke Gombak, terutama di Sungai Tua. Saudara-saudara, saudara-saudari yang dihormati sekalian, panjang kisahan daripada 2 September 1998, baru je lepas 4 hari lepas kita memperingati, bukan merayakan lagi, memperingati berlakunya satu ketidakadilan yang
mewujudkan secara spontan gerakan reformasi di seluruh Malaysia. Ini sesuatu yang tidak dijangka oleh Perdana Menteri waktu itu, Perdana Menteri keempat, dia tak jangka langsung. Gafar Baba ditendang macam tu je tak ada masalah, Musa Hitam ditendang macam tu je tak ada masalah, and he found his match dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rakyat tiba-tiba bangkit. Saya melihat balik 2-3 hari lepas siapan-siapan kiriman-kiriman rakan-rakan di Facebook, di berbagai media sosial, 1998, bagaimana 2 hari bulan September 1998, waktu tu tengah hari, ke petang macam tu, bila berlakunya announcement di TV3 malam tu, saya secara peribadi bercakap dengan keluarga, saya kata kita tidak akan undi lagi dah. Masa tu UMNO BN lah, sebab tu Mahathir masa tu UMNO BN, dan kita akan undi sesiapa sahaja yang akan menentang. Jadi malam tu juga kita ke Bukit Damansara. Masa tu saya belum kenal saudara Mazlan, saudara Kamarudin Harun, saudara Sleman, saya rasa lepas pada tu beberapa hari, dan rakan-rakan yang lain. Apu semua belum wujud lagi masa tu. Masih belum wujud. Jadi kalau kita lihat pada 2 September 1998, pencetusnya sehingga hari ini. Dan sesuatu yang betul-betul menyedihkan kita ialah 1998 merupakan 22 tahun yang lalu. Kalau mengikut generasi, satu generasi telah dikorbankan hanya kerana kerakusan penguasa-penguasa yang ingin meneruskan agenda penguasaan mereka, penswastaan mereka, agenda-agenda merompak harta negara selama 22 tahun. The best son of the nation, putera terbaik negara dikorbankan selama 22 tahun. Datuk Seri Anwar Ibrahim. 22 tahun. Sehinggalah pada 9 Mei 2018, iaitu 22 bulan yang lepas, kita lihat bahawa sekali lagi the best son of the nation, putera terbaik negara, dikorbankan sekali lagi oleh agenda-agenda kerakusan ini. Sepatutnya 22 tahun ini, pada Mei 2018, kita sebenarnya keseluruhan kita ni, saya tengok orang lama-lama ni, kita ni dah nak berehat dah. Kita dah tak nak dah. Sebab kita dah melihat rakan-rakan kita dah maju ke hadapan, dah jadi menteri besar, dah jadi exco, dah jadi menteri, dah jadi Perdana Menteri, belum lagi masuk tu timbalan Perdana Menteri. Jadi mereka-mereka ini sebenarnya mengecewakan kita. Kalau tidak, kita tak perlu lagi balik pada hari ini. Tak perlu lagi berdiri di sini pada hari ini. Tidak perlu lagi untuk menyusahkan diri. Pada tahun 1998, waktu tu saya umur 30-an. Saudara Sleman 30-an, saudara Kamarudin 40-an. Saudara Mazlan pun masih 30-an. Saudara Izam saya rasa lebih muda lagi. Muda lagi pada saya. Masa tu 30-an semua. And unfortunately, dalam tempoh 20 tahun ini, kita berusaha sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya, kita lupa ada satu perkara yang kita lupa. Pelapis kita lupa. Yang ini kita kena bangkitkan balik semula. Sepatutnya anak-anak kita ini sudah merangkau memegang konsep politik yang baru. Politik untuk masa depan. Jadi sekarang kita bukan melihat, bukan bercakap tentang masa depan saya dan masa depan tuan-tuan. Masa depan saya dah habis. Saya dah pencen. Tahun ni dah masuk 58. Maknanya 22 tahun lepas, umur saya 36. Dan masih boleh berlari lagi. Dan masih berjaga malam lagi. Dan masih boleh drive ke sana kemari lagi. Dan kita ingat lagi di mana-mana kita berada. Di Siliau, kita pernah ada. Di mana lagi? Di Indra Kayangan, di Kulim, Bandar Baru, mana? Name it. We were there. Kita berada di semua tempat. Dan kita berani menempuh waktu itu walaupun jumlah kita tidaklah besar. UMNO Barisan Nasional waktu itu mempunyai dominasi yang cukup besar.
Kita cuma memenangi beberapa kursi pada tahun 1999. Tetapi jiwa reformasi yang membawa perubahan, yang ingin membawa perubahan itu telah meletakkan kita di satu tahap our conscience. Kalau bahasa saudara kita yang ahli parlimen Gombak, our domer, dia selalu pakai perkataan tu. Our conscience very clear. Kita punya keyakinan jelas. Jelas kita mahu ke mana, apa yang kita mahukan untuk negara ini, satu politik baru yang bebas rasuah, yang bebas daripada penyalahgunaan kuasa, dan kita mahukan ahli-ahli politik, pemegang-pemegang jawatan bersih. Itu yang penting. Sebab itu timbulnya bersih 1, 2, 3, 4, itu semua-semua. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya ingin menyusur sedikit sejarah perjuangan. Kalau di luar negara zaman-zaman dulu dipanggil revolusi, revolusi Perancis, revolusi Perancis, revolusi Turki dan sebagainya. Perjuangan-perjuangan ini saya lihat bahawa mempunyai satu similarity, persamaan. Apabila kita sebagai lapisan-lapisan pendukung yang tegar, yang kuat, lapisan pendukung tegar, apabila kita menyokong rakan-rakan kita di barisan hadapan, kita akan dikorban, kita adalah orang pertama yang akan dikorbankan. Ternyata ini berlaku pada tahun 2018. Revolusi Bolshevik, sama juga. Revolusi Perancis, Stop the Bastille, sama juga. Apabila para revolusioner memenangi, menjatuhkan kerajaan waktu itu, kerajaan Perancis, orang yang pertama sekali yang pergi kena gilotin bukan pengkhianat, orang-orang seperti kita yang bermati-matian bersama-sama, dan kita, mereka dikorbankan di atas gilotin. Begitu juga berlakunya di revolusi di Turki waktu itu, Kemal Atatürk dengan mendapat sokongan daripada kaum-kaum sufi, ahli-ahli sufi daripada seluruh Afrika Utara, Afrika Tengah, daripada golongan-golongan ugamawan dan sebagainya, akhirnya orang-orang ini yang dikorbankan. Ini adalah satu kenyataan sejarah yang pedih dan berlangsung sehingga 2018 di Malaysia. Tetapi untungnya zaman 2018 kita tak ada gilotin. Gilotin kita tak ada di sini. Jadi walaupun kita dikorbankan waktu itu, setelah kita memenangi kemuncak perjuangan reformasi pada 9 Mei 2018, tetapi kita dikorbankan dan kita dibiarkan begitu saja. Tapi alhamdulillah kita tidak kena gilotin dan kita comeback. Dan mereka ini yang menjadi pengkhianat-pengkhianat kepada perjuangan-perjuangan kita dulu. Adakah kita minta balik apa yang kita buat dulu? Kita tak boleh minta. Duit yang kita korbankan, boleh minta balik? Tak boleh. Tak ada siapa yang boleh bagi. Masa yang paling penting, daripada umur 30-an, 20-an, yang macam Haris masa itu umur dia 18 tahun, tak silap saya. 18 ke 17 Haris? 17 ke apa masa itu? 18. 19. 19 tahun masa itu. 22 tahun dikorbankan untuk perjuangan ini. Akhirnya, para-para pengkhianat ini telah merubah sejarah yang sepatutnya kita lakukan. Lihat, pada tahun 2018, saya harapan akan berada di dalam posisi yang cukup selesa sekiranya reformasi secara total dilakukan. Cukup selesa untuk 4 atau 5 PRU yang akan datang. Tetapi apa yang tuan-tuan yang tahu, kita-kita semua tahu apa yang berlaku pada hari ini ialah itu yang kita hadapi. Setiap hari kita terpaksa memikirkan bagaimana strategi, apa yang kita perlu lakukan, di mana kita perlu lakukan, dan apakah sokongan-sokongan rakyat yang perlu kita tarik semua. Sedangkan kita mempunyai peluang keemasan di waktu itu. Dan kita tak jangka rakyat selama ini yang kita beri kepercayaan penuh, yang kita tidak ganggu, tetapi mereka datang, mereka mengkhianati perjuangan-perjuangan kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam politik ini very clear. Dalam politik cukup jelas, cukup terang. Side or you are in. Either you are with us or you are against us. Macam George W. Bush cakap masa nak perang Desert Storm pada Desert Storm pertama.
Either you are with us or you are against us. Tidak ada grey area dalam politik. Anda tidak boleh bermain kaki di sebelah sini satu, kaki di sebelah sana satu. Kita ada dua musuh terang. Satu musuh politik yang memang jelas di luar. Jelas. Yang telah dikeluarkan daripada parti, yang telah dikeluarkan, dipecat daripada parti, yang telah mengisytiharkan keluar, yang telah rasa macam, oh saya lebih selesa dengan PAS dan UMNO dan berbanding dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu dah jelas. Tetapi itu urusan Datuk Izam nanti untuk menjelaskan dan melanggarnya. Tetapi kita di peringkat Gombak, kita melihat ada satu lagi elemen yang masih lagi bergentayangan di dalam struktur organisasi parti kita di Gombak. Ini kita kena fikir. Ini yang kita kena fikir. Kalau berlaku pilihan raya lebih awal daripada pemilihan parti, di mana kita akan pergi selepas ini? Adakah kita masih memberi sokongan kepada parti? Ini dilema kita sebenarnya. Kalau orang-orang yang ini kita kenal pasti, memang kita kenal pasti dengan segala bukti, bukti bergambar, bukti video, bukti audio dan sebagainya, jelas, cukup jelas. Tapi kalau orang ini masih dapat jawatan ataupun masih dapat dicalonkan untuk PRU yang akan datang, kita memang menghadapi dilema besar. Tetapi kerana sayangnya kita kepada parti ini, Parti Keadilan Rakyat, sayangnya kita pada reformasi, sayangnya kita kepada idea-idea reformasi Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita meletakkan emosi kita ke samping. Kita terpaksa berkorban. Tetapi dalam masa yang sama, sekiranya berlaku pemilihan parti lebih awal daripada PRU, maka kita perlu membuat pilihan yang jelas. Either you are that side or you are this side. Itu penting. Sebab perjuangan ini jangan main-main. Daripada dulu perjuangan tidak boleh main-main. Sekejap saya nak duduk di sana, sekejap saya nak duduk di sini. Sekejap saya nak berada di sana, saya tak boleh. Sekarang ini adalah penentu. This is the ultimate time di mana kita menentukan bahawa sejak tahun lepas, sejak tahun 2018, apabila gerakan-gerakan pengkhianatan ini bermula, dan gerakan pengkhianatan ini bermula dengan dua laluan. Pertama daripada Perdana Menteri waktu itu, Perdana Menteri 22 bulan. Yang keduanya oleh orang-orang dalaman parti sendiri. Jadi waktu itu kita telah mengambil keputusan, rakan-rakan semua dah mengambil keputusan bahawa this cannot go on and on and on. Something must be done. Sebab tu kita tubuhkan Gombak Sejahtera di Gombak utamanya. Dan kita bersama dengan rakan-rakan seperti sebelum ni, sebelum gerak 98, kita ada Pro 98. Kita bersama dengan mereka untuk pastikan kita berjalan. Kita ada support, suara kita didengari oleh pimpinan-pimpinan parti. Dan kita bergerak ke arah itu. Bukan hari ini timbulnya, sebenarnya sejak 2018 lagi. Kita melihat, kita menganalisa, kita berbincang dan kita berfikir, memerah fikiran kita semula yang telah cuba untuk berehat selepas PRU 14 kemarin. Kita berbincang semula. Kita mencari formula semula untuk mencari formula kemenangan. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, dalam pada itu, insyaAllah Gombak Sejahtera, kita dah rancang macam-macam. Dalam grup macam-macam cerita. Kita rancang sebenarnya, kita akan adakan satu program khusus untuk rakan-rakan semua AJK yang ada. Malam ni AJK tak datang semua. Kalau datang semua pun ramai sebenarnya. Mungkin ada kerja-kerja lain. Kita rancang untuk retreat. Kita nak menetapkan roadmap kita daripada hari ini sehingga PRU 15. Apa formula kemenangan yang kita perlu bawa? Kita tak perlu bawa lagi lah formula-formula PRU 14. Sebab ada perkara-perkara dalam politik ini dinamikanya terlalu tinggi. Lepas tu kita akan merancang untuk pelapis-pelapis yang bawah 30 tahun. Ini kita perlu latih. Sebab PRU 15 kita akan menghadapi undi 18. Undi pengundi-pengundi umur 18. Jadi jangan kita rasa meremehkan apabila ada pihak-pihak yang mengatakan mereka akan buat parti untuk orang muda dan sebagainya. Sebab kita pernah menjadi orang muda. 22 tahun lepas kita adalah orang muda dan melihat bahawa masyarakat melihat bahawa Parti Keadilan Nasional waktu itu merupakan satu fresh faces.
muka-muka yang fresh, muka-muka yang segar, orang-orang yang selama ini di belakang, walaupun ada yang aktif di parti. Saya pernah aktif di parti dulu, parti lain. Tetapi bila kita keluar dan kita masuk dan kita berada di barisan-barisan hadapan perjuangan sewaktu itu, kita merupakan fresh faces yang menjadi harapan kepada Malaysia for the next 20 years. Maksudnya 20 tahun daripada 1998 sehingga 20 tahun yang lalu. Memang betul perkara itu berlaku. Saya pernah ditanya soalan, saya pernah diinterview oleh seorang editor, senior editor Surat Khabar. Surat Khabar itu pernah tutup sekejap, dihidup balik. Dia kata, what do you see a political scenario in Malaysia for the next 10 to 15 years? Saya kata, dalam masa 10 tahun, akan berlaku satu perubahan besar sekiranya PN tidak tumbang, tetapi ada negeri-negeri yang tumbang. Ternyata betul. Tahun 1998, 2018, dan 2008, kita dah mula ambil Selangor. Kita dah mula ambil Pulau Pinang. Kita dah mula ambil Perak masa itu. Perak dan juga Kedah tak silap saya. Kita dah ambil negeri-negeri itu. Dan pada jangkaan tahun 2018, makna 10 tahun daripada 2008, kita perlu mengambil Malaysia. Tampuk pemerintahan di Putrajaya dan we did it. We did it very well. Euforia ini gagal dilaksanakan oleh kerana pengkhianatan. Itu saja. Apabila malam itu berlaku, 9 hari bulan, kita berada di mana? Di Padang Timur, di Putrajaya, di mana-mana kita berada. Jadi euforianya, rakyat keluar secara spontan lagi sekali selepas 20 tahun. Bawa bendera PKR waktu itu. Bukan bendera lain, bendera Pakatan Parti Keadilan Rakyat waktu itu. Saya berada malam itu di Padang Timur. Sampai pagi. Sampai solat subuh dekat tepi itu. Dekat tepi Padang. Lepas tu makan dekat apa tu dekat sebelah Hilton sana tu, dekat kedai mamak situ. Jadinya euforia malam itu selama satu minggu, kedua minggu dan ketiga minggu. Tetapi kita dapati setelah tiga minggu kita rasakan bahawa kita dah mula dikhianati. Euforia itu mulai padam secara pelan-pelan. Dan selepas 100 hari true enough, euforia itu mati terus dan kita tidak ada muka. Kalau orang Cina kata dah tak ada muka untuk menghadapi rakyat waktu itu, kerana kerajaan yang begitu diharapkan oleh rakyat untuk bawa perubahan, untuk menggerakkan satu reformasi, bukan saja dengan slogan tetapi reformasi total. Reformasi pemerintahan, reformasi pentadbiran, reformasi politik, ya. Kita lost. Dan perkara yang cukup menyakitkan ialah yang mengkhianati kita adalah rakan-rakan kita yang bersama kita sejak 20 tahun yang lalu dan rakan-rakan baru yang konon-kononnya akan bersama dengan kita. Ini yang cukup mengecewakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kalau saya nak ulas panjang, tadi Saudara Mazlan kata cakap panjanglah. Saya boleh cakap, ada 1.5 jam lagi saya boleh cakap. Tak ada masalah. Tetapi Saudara Izzah Makmur, maknur dia lagi orang hebat daripada 1998 dulu. Jadi kita bagi ruang pada dia. Tuan-tuan dan puan-puan, apapun, Gombak Sejahtera akan terus menjadi platform dan we are here to stay. Dan kita akan terus bersama-sama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Daripada dulu kita dah cakap, parti lebih penting daripada individu-individu. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, seperti yang dijelaskan di Sabah semalam, dia memang mengikut kerau. Kalau dia bercakap dengan orang Iban Kadazan, dia tak akan cakap bahasa Arab. Kalau dia bercakap dengan ustaz-ustaz, dia akan quote Quran. Kalau dia cakap dengan elit-elit di bangsa, dia akan quote Shakespeare dan sebagainya. Tetapi isu dia masih sama. Kita lihat semua video-video Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada tahun sebelum 1998. Sebelum. Jauh sebelum itu. Perkara pertama yang dia bawa apa? Islah. Reformasi. Dulu dia sebut Islah. Perubahan. Anti-corruption. Ini perkara yang dibawa. Kerajaan yang bersih. Ombudsman dan sebagainya. Ini yang dibawa. Tetapi kita kita seharusnya dapat melakukan itu setelah, tengok dia dah halau saya dah. Kita seharusnya dapat melakukan itu pada tahun 2018 lagi. Dan Alhamdulillah, hari ini walaupun kita telah kehilangan kerajaan pusat, tetapi masih ramai lagi rakan-rakan
yang masih bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan memastikan obor reformasi ini akan terus bergerak dan maju ke hadapan. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, mulai hari ini kita akan melihat ada dua perkara. Pertama, roadmap kita dalam perjuangan untuk menghadapi PRU15 dan untuk menghadapi pemilihan parti yang kita akan nyahkan saki-baki pengkhianat di dalam. Pertama. Yang keduanya, roadmap kita untuk generasi-generasi muda untuk memberi satu fresh idea, fresh faces. Muka-muka kita ni semua dah tak boleh dah. Saya dah tak laku. 2 tahun lagi kalau PRU 2 tahun 2022, umur saya dah 60. I'm too late for that. I need younger people to go forward and kita support. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, insya-Allah di Gombak kita akan terus support dan kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Saudara Datuk Izzah Mahno yang dah banyak kali turun Gombak ni. Dan kita memang nak serang habis-habisan di Gombak. Datuk Izzah memang nak serang Azmin habis-habisan. Tetapi satu, kita nak ingatkan rakan-rakan kita yang masih dalam sana, kita serang Azmin yang hampa pergi mengelumpuh ni pasal apa? Hampa yang dalam parti ni mengelumpuh ni pasal apa? Panik pasal apa? Macam-macam benda yang tuan-tuan buat kan? Untuk kita tidak menggerakkan suatu program. Pelik. Azmin tu dah kat luar dah. Kita memang nak serang dia. Kita nak hapuskan dia punya legacy. Kita nak hapuskan dia punya pengaruh. Dan kita mahu kemenangan Parti Keadilan Rakyat, terutamanya untuk menang semula di Gombak dan kita mengambil alih Gombak dan seluruh parlimen Gombak dan seluruh dun di dalam Gombak. Itu saja. Dan orang-orang dalam parti, jangan mengelupur, jangan panik. As much as we want akan semula malam ini, insyaAllah kita akan buat lagi program, banyak lagi. Makin ditekan, kita makin lawan. Makin lawan, kita lawan. Lalu melintang patah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gombak sejahtera dan pro nanti untuk sedia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang saya hormati sahabat saya, Saudara Sulaiman, selaku musim majlis, kekanda saya, Kamaruddin Harun, pengurusi gerak 98, Saudara Husna, selaku pengurusi, lalukan sahabat lama saya, untuk kita perkasakan balik PKR di Parlimen Gombak, tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat, pada malam ini juga pihak gerak ada menjemput secara resmi kepada ketua cabang kita selaku Menteri Besar Selangor dan seluruh AJK cabang. Kita mengalu-alukan mereka dah hadir pada majlis pada malam ini untuk kita nyatakan sokongan kita daripada gerak 98 sokong kepimpinan cabang di bawah Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Tapi malam sekali saya tak nampak satu wakil cabang ataupun Menteri Besar sendiri yang hadir. Kesian dekat gerak 98. Tapi tak apa tuan-tuan. Saya ini tuan-tuan semua okey ah. Hari ini mandi semua okey. Mandi ya. Kita tahu Gombak di taman saya ada air. Taman Abadin tak ada air. Tapi saya tak tahulah apa masalah. Tapi dalam masa satu hari, dua hari ni tuan-tuan, isu air ni jadi masalah yang besar di Gombak. Jadi saya tak nampak kepimpin anak muda kita bantu pakcik-pakcik yang angkat air kat bawah. Jadi saya seru, kalau ada pemuda-pemuda yang hadir pada malam ini, buatlah satu gerak kerja. Isu air ni tuan-tuan, kalau kita tak
tidak disesai dengan segera, tuan-tuan, boleh jatuhkan jawatan seorang menteri besar, tuan-tuan. Terima kasih, Datuk Izam. Seberapa yang elas, ya. Juga sebelum kita persilakan saudara ataupun Datuk Izam memberikan ucapan, kita ada satu lagi satu sesi video yang saya rasa ramai daripada kita belum melihatnya. Majlis dengan ini mempersilakan sesi ini dimulakan. Beliau memberikan sedikit pendapat dan pandangannya bagaimana generasi muda mampu memainkan peranan penting di arena politik negara, dan juga track record Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa beliau menerajui kepimpinan negara pada masa yang lampau, khasnya tahun 90-an.
Saudara, saya minta izin 2 minit sebab nanti kalau tak komplain kuat datang kepada saya. Kamu MC bukan penceramah, dia kata. Kita mesti maklum tahun-tahun 90-an apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menerajui kepimpinan kanan negara. Beliau berjaya mengimbangi ekonomi negara dengan begitu hebat. Di mana pesaing kita pada masa itu adalah Singapura, Hong Kong, Taiwan dan juga Korea Selatan. Tapi pada hari ini, oleh kerana kebijaksanaan Tun Dr. Mahathir melantik Pak Lah Badawi yang juga pakar PIDO, melantik juga atas usaha dia melantik Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri yang kita duit 1MDB sebanyak 40 bilion lebih termasuk interest sahaja yang kita akan bayar kepada beberapa generasi kita yang akan datang. Saudara dan saudari, majlis dengan ini mempersilakan Saudari Izam Muhammad Noor untuk memberikan kata-kata ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nussalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saudara Sulaiman selaku pengerusi majlis, Abang Kamaluddin Harun, Tua Gerak Gombak, Husna, Tua Gombak Sejahtera, Mazlan, Tuan Syed Bunyamin, orang lama, Kak Nam, Abang Noor, lama Otai Reformis, ramai orang lama, teman mana tadi? Tadi ada salam. Sungai Tua. Saudara yang saya muliakan, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT kerana dapat bersama-sama pada hari ini di Dun Sungai Tua. Ini bukan sebarang Dun. Dun Menteri Besar. Betul? So, apa khabar? Sungai Tua okey? Air ada? Di kawasan Menteri Besar mesti air ada. Tak ada juga. Yang kita tengok ada gambar Instagram. Saya harap tak betul lah. Tapi tengok gambar macam betul. Gambar rumah kediaman Menteri Besar banyak air. Siap satu swimming pool. Siap pula ada lori tangki pula. Jabatan Bekalan Air. Jabatan Bekalan Air ke Syabas apa? Air Syabas, air Selangor. Sampai pada saya tak tahu betul tak. Tapi katanya itu daripada kediaman Menteri Besar. Kalau betul, saya minta stop. Jangan buat kerja-kerja macam ni. Abang Kamaluddin Harun tadi, dia dalam lembut, dia sound. Saya tak kerti lembut. Saya cakap terang-terang. Kita kena jaga. Kena jaga maruah parti. Ini parti keadilan. Ini Selangor, kerajaan negerinya adalah PKR. Ini kerajaan reformasi. Kita kena serius. Kita tadi tengok tadi klip video, kita diangkat daripada jerih rakyat. Tengok FRU punya pukul, bukan main-main punya pukul tu. Sekarang punya FRU pukul main-main. Yang dulu pukul teguk. Kita datang daripada rakyat. Rakyat sekarang menderita. Masalah air merata Selangor. Kalau rumah Menteri Besar tu ada, tak apa lah, faham. Rumah Menteri Besar memang kena ada. Tapi jangan tunjuk ke orang. Ini tak betul. Ini sana yang akan. Ya, nampak kasar sikit lah. Tapi ini Dun Sungai Tua. Amir, saudara yang berhormat Amiruddin, tempat lain okey lah, Menteri Besar. Tapi di sini, dia wakil rakyat di sini. Dia orang biasa di sini. Wakil calon dia pun ada di sini. Orang yang bawa dia masuk sini pun ada, betul? Ya, dia biasa. Saya pun kenal dia lama. Saya bawa dia masuk. Bukan kira saya, orang-orang saya. Dua-dua arwah dah. Suara SD Johari, setiausaha saya. Setiausaha pemuda. Tadi saya Amizuddin mana hilang tadi. Dia ketua pemuda Pulau Pinang. Dia buat, tak perasan. Dia buat klip tu betul. Saya ucap terima kasih. Kerana dia kumpulkan semua. Ini bukan sesenang. Semua arwah-arwah. Dua-dua ni SD Johari arwah, suami. Tapi suami tak ada. Dua, yang berhormat suami.
Jawatan terakhir sudah politik mesti besar. Ketua perangan saya, setara SD Joe, setiusa perangan saya. Mereka yang mula kenal yang amat berhormat Amiruddin, Tuk Sri Amiruddin di Universiti Putra. Saya cakap ni Sungai Tua. Besok lusa dia boleh datang Sungai Tua, boleh jawab saya. Saya dengar dia ada sebelah ya, tadi. Kita jemput juga. Ya. Dia boleh jawab sebab saya nak bagi tahu. Bagi kita, beliau bersama dengan kita. Dia bersama dengan kita dan kita minta dia bawa ya, semangat reform. Ini bukan kerajaan main-main. Saudara bukan menteri besar biasa. Semalam di Perak, di Ipoh, saya bagi tahu di Ipoh Perak ni menteri besar Katun. Dia bantai berjoget. Dia bantai ni. Katun Perak. Semalam dengan Aziz Bari, ketua pembangkang Perak. Dia cerita macam-macam lah. Kan ada banca siga beratus, siga ribu botol pun ada juga, dua tiga banyak macam jenis botol, saya bak botol saya tak tahu lah, kan? Tapi disebut di Perak ya. Tak apalah itu Perak, itu bukan kerajaan reformasi, ini Selangor ya. Ini kerajaan reformasi, jadi kita kena lebih tegas. Okey lah, kita terima ya. Masalah tutup kilang ya. Serta-merta tutup, keputusan untuk tutup kilang, okey. Ya, tapi bukan boleh selesai dengan tutup satu kilang. Masalah seperti yang Tuan Kamudin Harun sebut tadi. Masalah air, masalah pencemaran ini. Ya, ini masalah lama. Kita sudah jadi kerajaan negeri ini daripada tahun 2008. Sudah berapa penggal? Masuk penggal ketiga. Masih ada kilang-kilang yang mencemar sungai. Bukan satu kilang itu saja. Berpuluh masih ada. Dua penggal, tiga penggal. Ini kerajaan reformasi. Mengapa tak boleh selesai? Macam Abang Fahri kata, jangan bermusim. Oh, sekarang kelang kabut. Bila gambar baldi banyak, kena bantai. Ini kelang kabut, oh, tutup. Buat tindakan tegas. Tapi terhadap satu kilang. Mana perancangan yang komprehensif sebagai sebuah kerajaan reformasi? Kita mau tahu itu. Dan kita mau tahu tindakannya juga kena menyeluruh. Bukan sekadar tutup kilang. Kita kena tahu siapa yang luluskan. Mana pegawai yang luluskan? Mana pegawai yang pejam mata? Mana penguat kuasa yang kompromi? Ini kesemuanya mesti ada hukuman. Negeri lain tak ada tak apa. Tapi Selangor tak boleh. Sebab ini kerajaan reformasi. Ini saya nak tegur. Saya nak beritahu. Saudara yang saya muliakan. Kita kena tegas. Gerak 98 ni kita tubuhkan. Kerana kita mahu jadi kelompok yang keras, yang tegas dalam mempertahankan reformasi. Apatah lagi di Gombak. Kerana inilah pengkhianatan yang paling besar. Makanya patutnya Gombak lebih keras. Gombak lebih tegas. Serangan terhadap Azmin ini patut lebih kuat di Gombak. Tapi saya belum nampak. Saya belum nampak lagi serangan yang kuat terhadap Azmin Ali di Gombak. Tak ada. Apa yang masalahnya? Beberapa hari lalu, ada dokumen 62 muka surat tentang Azmin Ali. Bukan dikeluarkan oleh PKR Gombak. Bukan dikeluarkan oleh orang Gombak. Tetapi dikeluarkan oleh siapa? Oleh Parti Putra. Ibrahim Ali. Parti Ibrahim Ali. Yang boleh buat laporan SPRM 62 muka surat ya, yang membabitkan transaksi ya, bilion, saya pun tak banyak sangat, saya pun nak tahu berapa bilion ke triliun, ada orang kata triliun, ada orang kata bilion, tak kira lah, tapi banyak juta lah ya. Transaksi bank, akaun bank Azmin Ali, anak-anak dia dan Hilman dan sebagainya. Ini laporan SPRM. Ini laporan SPRM. Sepatutnya kita serang Azmin. Kalau kita tak buat laporan, orang lain buat, kita serang. Tak ada sambutan, saya tak dengar ada sambutan daripada sini, daripada Gombak, daripada PKR Gombak. Pukulan maut yang dibuat oleh Azmin Ali itu tamparannya kepada PKR Gombak. PKR Gombak yang ganam. PKR Gombak yang diserang. Mengapa kita kena tunggu orang lain nak serang? Tak apalah, orang tu serang, diam lagi. Tak ada dalam sepatutnya buat apa? Patutnya PKR Gombak buat kenyataan. Sekarang ada laporan SPRM, kita minta ahli parlimen Gombak, bekas ketua PKR Gombak ini untuk saman Parti Putra kalau tak betul. Sekurang-kurangnya ada statement
Tak ada. Tidak ada stem. Jadi macam mana? Tengok tadi. Dia pegang dari tahun 98-99. Tengok. Dengan ucapan Datuk Sri Anwarnya, dengan orang yang turunnya, dengan rakyatnya. Itu satu jawatan. Datuk Sri Anwar. Hilang. Azmin ini, pengkhianatan dia, bukan hilang satu jawatan. Bukan hilang jawatan Perdana Menteri, Perdana Menteri. Hilang jawatan Perdana Menteri, Perdana Menteri, Menteri, Menteri. Satu kerajaan, ganam. Disebabkan Azmin Ali. Tak ada sedikit, sekelumit pun, tempian semua. Daripada kemarahan, kebangkitan, kekuatan dan keberanian dan serangan daripada 98-99 tadi, yang kita lihat tadi, ada hari ini terhadap pengkhianatan yang jauh lebih besar, yang membabitkan bukan satu jawatan hilang, satu kerajaan itu hilang. Jadi kita buat apa? Apakah kita benar-benar berjuang? Apakah kita benar-benar melawan? Saya nak beritahu. Tak apalah yang transaksi apa ni, bank Azmin Ali itu di Parti Putera buat. Kita gerak 98, kita buat kenyataan malam ini. Azmin kena siap, Azmin kena jawab itu. Pertama, kita minta SPM siasat. Kedua, kalau tak betul, Azmin saman Parti Putera. Ini laporan SPM. Ini bukan dekat media sosial, dekat tepi jalan. Ini sudah ada laporan SPM. Azmin Ali dan keluarganya dan Hilman dan semua yang ada dalam itu, ya, transaksinya, semua banknya yang ada dalam 62 muka surat itu mesti tampil. Itu cabaran kita yang pertama terhadap Azmin. Kedua, apa dia? Kita mahu sekarang, itu yang lama, kita mahu ada tindakan sekarang terhadap apa yang dilakukan oleh Azmin sebagai Menteri Besar Selangor. Apa susah? Susah ke nak cari pekong Azmin ni dalam kerajaan lagi? Dia dah serang kita. Dia dah khianat kita. Dia dah tipu kita. Dia hina kita. Dia kata PKR ni parti irrelevant. Parti rosak. Saya tak nampak ada orang jawab di Gombak ni. Di Sungai Tua ni. Nak agak je lah. Gerak ke Gombak. Gombak Sejahtera jawab lah. Dengan Mazlan ni mana jawab lah. Tapi sekarang itu, ini kita parti kecil NGO. Sebab tu mereka pun tak heran, tak datang. Tak apa, kita parti kecil, kita entiti kecil NGO. Kamu besar, kamu parti. Tapi kamu kena serang. Mana serangan? Dia kata apa? Tak relevan, kena saman 10 juta. Berapa? Siapa nak jawab? Apa saya nak jawab? Ini parti rosak. Dia kata PKR parti rosak. Apa saya PKR senyap? PKR lain senyap tak apa? PKR Gombak mengapa senyap? Pemimpin perkara Gombak mengapa senyap? Pemimpin perkara kerajaan negeri Selangor ini mengapa senyap? Ini penghinaan terhadap parti. Kita ya, kita ya rosak. Sebab apa? Sebab dia timbalan presiden. Dia timbalan presiden PKR, sebab itu PKR jadi rosak. Memang teruk sekarang ini rosak, tapi kita bangkit. Datuk Sri Anwar dan yang lain-lain bangkit. Tetapi memang betul. Sebab apa rosak? Sebab dia timbalan presiden. Kerja timbalan presiden jaga parti, kerja presiden jaga negara. Dia terbalik. Dia timbalan presiden, dia jaga diri dia, dia nak jadi Perdana Menteri negara. Itu yang buat Kongres negara. Dia dah kempunan, tak dapat jadi Perdana Menteri. Dia nak belagak besar jadi Kongres negara. Nak belas besar apa? Masuk bawah ketiak muhyiddin. Ini yang dilakukan itu oleh Azmin. Serang tu tengah-tengah, ya. Tak ada lawan, ya. Parti rosak, tak jawab. Hari ini, ini baru ni dalam perjalanan, dia boleh cakap apa? Saya tak selesa. Saya lebih selesa dengan UMNO, dengan PAS, daripada Anwar Ibrahim. Azmin, ahli parlimen Gombak, ahli parlimen Gombak, bekas Menteri Besar, bekas ketua cabang Gombak. Dia boleh dekat bekas Cusa Sulit Anwar Ibrahim, bekas kawan saya di pejabat Anwar Ibrahim. Dia daripada tak ada apa, merempat tak ada kerja apa, balik luar negeri. Anwar Ibrahim bagi kerja, itu pun pasal setia semah dengan Mahathir. Duduk pergi bujuk, merayu juga Anwar, ambil juga jadi pegawai khas. Tak dipandang Anwar.
Dia siapa? Angkat daripada situ sampai menjadi menteri besar macam segi 10 tahun, hari ini dia boleh kata, saya tak selesa dengan Ibrahim. Saya selesa dengan UMNO, saya lebih selesa dengan PAS. Pertama saya nak ingatkan, itu strategi dia. Sebab dia tahu orang UMNO kompak, saya tak suka dia. Dia nak mula merabat tau. Ini jenis, ini jenis pelacur macam tu. Ini pelacur politik. Ya, dia tengok mana harga bagusnya, kan? Ada harga berbelah manfaat, dia pergi. Sekarang ni yang manfaat berada Muhyiddin, sebab Muhyiddin dalam segi tengok dia punya bodek Muhyiddin macam mana, kan? Masa dia buat kongres negara pun bodek Muhyiddin, lepas tu kena serang dengan UMNO, kan? Ke Gombak adinda saya juga lah, saya Megat ni, ada Omar Din, saya kebetulan saya pun pernah dianugerahkan oleh bapak dia Panglima Lincah, kan? Oh dia bantai, kan? Sekarang admin tiba-tiba kata saya lebih selesa dengan UMNO, saya lebih selesa dengan PAS, saya tak selesa dengan UMNO. Itu Azmin Mihal lah. Tapi saya nak tanya, yang di Gombak ni, saya dah sampai sini, masuk sini, round ni, masuk Gombak, sunyi. Tak ada jawab pun. Azmin serang Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim tu ketua kamu. Saya pasal belum ahli parti lagi. Tapi itu pun kita gerak 98, kita angkat Anwar Ibrahim. Tapi kamu ni pemimpin PKR Gombak, ahli PKR Gombak, menteri besar PKR, presiden PKR Tuan Anwar Ibrahim, bekas ketua PKR Gombak, terang-terang hina Anwar Ibrahim. Kamu buat apa? Kamu buat dia? Kamu politik apa? Politik bukan cukup kata saya sokong Anwar. Tak cukup. Saya sokong Anwar, saya kena serang musuh Anwar. Itu baru politik. Sokong Anwar ya, tapi apa, siapa saja musuh Anwar, kalau kamu betul-betul sokong Anwar, kamu kena serang. Tak juga serang. Sekarang ni musuh serang Anwar pula. Tak juga serang. Sudah bayang macam mana teruk ni. Macam mana teruk ni? Kamu sokong Anwar. Patutnya sokong Anwar, serang musuh Anwar. Tak serang. Sekarang ni musuh Anwar, Azmin. Ya. Hina Anwar. Kata, saya dengan UMNO, dengan PAS ni, saya lebih selesa dengan UMNO PAS daripada dengan Anwar. Hina Anwar. Maknanya musuh dah hina bos kamu. Yang kamu kata kamu sokong ni. Tak serang juga. Saya jadi apa? Sebab tu saya banyak tanya, saya masuk Gombak ni, orang Gombak pening-pening ni. Saya kata macam mana Gombak? Tak tahulah, tak apa-apa nak sure. Kan, sekejap macam katel, sekejap macam tak katel. Sekejap macam dalam PKR, semacam dalam luar PKR. Ini masalah. So, you tak jelas. Jelasnya apa? Jelasnya sokong. Kalau kamu sokong macam tadi Abang Sunan kata, either you have to be here or you have to be there. You have to take sides. In war, there's no neutrality. Tak ada, itu bawa merempat. Kamu ada prinsip, kamu okey, kamu sokong Anwar. Ya, kamu sokong Anwar. Kamu serang musuh Anwar. Tak serang musuh Anwar, serang Anwar. Tak serang. Dan musuh Anwar ni orang sini. Ketua kamu ni, ketua cabang PKR yang memberi tamparan paling hebat kepada kamu. Tak serang. Sepatutnya serang. Saya bagi masa 7 days. 7 days cukup mana? 7 hari ya. Ha, saya dengar. Oh, ni orang Gombak. Saya tengah 7 hari saya bagi. You jawab Azmin Ali. Ini saya tanya Gombak, ketua Gombak, menteri besar Selangor, daripada Gombak daripada Sungai Tua. You better jawab Azmin Ali. Tak tahu nak jawab, saya ajar jawab macam mana. Ha, ini malam ni saya ajar. Ha, ini benda teruk tu, kena ajar. Tak apalah juga, sebab kita bawa dia masuk dalam PKR tu. Ya. Saya ajar, cara dia apa cakap. Ya, memang kamu selesa dengan UMNO sebab kamu penyamun. Ya. Memang kamu sekarang selesa, memang sepatutnya, memang dari dulu kamu tak selesa dengan PKR. PKR tu bukan tempat kamu. Kamu datang duduk dalam PKR ni ya, hanya pura-pura saja. Sebab apa? Faktanya apa? Faktanya lifestyle kamu, cara hidup kamu, itu langsung tak melambangkan kamu sebahagian daripada PKR. Kawinkan anak, ada rupa cara orang PKR kawinkan anak. Presiden PKR Anwar Ibrahim, Wan Azizah, anak ramai pun. Kan? Kawinkan anak banyak kali pun. Ada pernah rupa
dia mereka buat kenduri macam mana Azmin Ali buat kenduri anak dia. Betul? Azmin Ali kenduri anak dia sama dengan kenduri siapa? Najib tu lah, betul? Pimpin-pimpin UMNO lah, jangan tengok bukan Najib bila semua lah. Kesian Najib dia yang kena bantai. Ya, sama. Itu Najib memanglah dia tak selesa. Tapi dia tak cakap dulu, hari ini baru dia cakap. Dia cakap tu pun sebab dia nak ambil hati UMNO. Itu strategi dia. Dia punya pasal lah strategi dia. Tapi kita, kita kena serang. Dia dah serang bos kita. Dan fakta menunjukkan memang dia salah. Dia tak ada moral. Dari segi moral dia tak betul. Dia masuk PKR, mula-mula sekejap saja dia tunjukkan yang dia ni macam kita. Dia ikut lah saya. Itu tadi muka nampak dia sebelah saya tu. Tak maaf lah. Dia gelak lah kan. Pasal dia ikut lah. Masa tu lah dia ikut sekejap. Lepas itu, menang sekejap jadi menteri besar dan nampak kepak. Jadi menteri federal langsung. Tak ada langsung PKR. Punya apa, parti reform punya ciri. Apa dia ciri pemimpin-pemimpin mewah. Bekerja-kerja dengan kemewahan. Ini Ibnu Khaldun sebut. Ini bukan saya sebut. Ibnu Khaldun sebut tanda jatuh tamadun apabila pemimpin tu hidup mewah. Apa, siapa yang buat kerja tu? UMNO. Siapa yang buat kerja tu? Barisan Nasional. Pemimpin-pemimpin UMNO. Pemimpin PMCA. Pemimpin-pemimpin AMSI. Sebab itu Azmin, dia tak selesa dengan Anwar Ibrahim. Dia selesa dengan UMNO sekarang. Memang itu perangai dia. Nah, itu cara jawab. Dia nak ajar. Saya bagi 7 hari ni jawab kan. Saya buat report besok, gerak ke Gombak, Zoom Sejahtera, gerak ke Gombak, gitu saya. Jawab ke tak jawab? Kalau tak jawab, you don't expect me to respect you. You don't expect me to make you to be part of our team to fight. Saya tak mau kawan dengan orang yang lawan lebih kurang. Orang lain tak apa, but not gerak 98. Sebab kita tubuh gerak 98 ni daripada denyut nadi reformis-reformis lama yang tadi berhentap dengan polis, dengan FRU, dan sehingga sekarang selepas 22 tahun mereka masih mempertahankan prinsip itu dan mereka tak kejar kepentingan dan tak ada kepentingan. Sebab itu mereka keras. Mereka marah 22 bulan reform tu tak berlaku dengan bersungguh-sungguh. Tak ada seorang pun masuk penjara. Rasuah macam tu juga. Mahathir masa 22 bulan tipu, biar. Lepas 20 bulan dah tumbang government, biar lagi, tipu lagi, sokong lagi. Sebab itu, marah. Kelompok-kelompok reformis itu yang berentap, kita tu melawan Mahathir tu. Yang kita tengok tadi klip tu, siapa ketua Perdana Menteri dia? Jadi mereka marah. Sebab itu mereka minta saya, tu bukan gerak, bukan saya yang rancang. Ini bukan saya punya. Ini reformis punya. Dan mereka sudah bagi tahu saya, kita tak boleh kompromi. Tak apa lah orang nak marah, marah lah. Tapi kita tak boleh kompromi. Kita mengambil sikap keras. Dan saya di Sungai Tua, ini Don Menteri Besar. Saya di Parlimen Gombak, ini Gombak. Saya ini tempat yang seharusnya paling keras, paling kuat untuk nyahkan Azmin Ali. Habis-habisan. Ini saya mau tengok. Dan saya tak lihat. Batu. No. Cukup, enough is enough. We have heard enough. Kita dah dengar banyak dah. Macam tadi saya Husna sebut, saya dah masuk Gombak ni banyak kali dah. Sebelum ni saya kat Kelangit. Sebelum tu dah ada. Sungai Tua ni second time. Bukan first time. Tapi first time slow-slow. Kita bagi chance dulu. Kelangit pun kita bagi warning dah. Tapi cukup lah. Sebab apa cukup? Sebab pilihan raya dekat. Kita nak berperang. Azmin berkhianat ni, dia dah masuk parti dah. Dia dah masuk ke parti balik. Dia dah ada parti dah. Dia dah ada platform dia. Kita kenal lah Azmin ni. Sudah tak kenal Azmin? Azmin ni, dia semua last minute. Apa dia nak buat semua dia last minute. Dia orang semua bising dia last minute. Dah dekat-dekat bawa dia masuk. Dia bila dia melompat ni, masuk bersatu ni. Dia sebelum ni tak masuk mana. Dia tengok. So bila dia masuk je bersatu, itu petanda paling besar. Pilihan raya dekat. Azmin dia tak akan move kalau tak ada apa-apa. Jadi dia dah move. And you tak faham lagi. That's why I cannot wait. Saya dengan kawan-kawan itu, we cannot wait. You have to show. Tak tahu apa panggil kita. Apa masalah susah ke nak korek MBI itu? Yang dikeluarkan oleh putra, parti putra ni yang macam-macam.
yang transaction nama bagi saya itu lama. Saya pernah tengok lama dah pun benda tu bertahun-tahun. Okey satu. Tapi yang lebih jelas, yang lebih jelas, saudara lebih tahu. Mereka yang dalam kerajaan negeri Selangor sekarang lebih tahu. Apa tak tahu ke apa yang Azmin buat dengan MBI? Tak tahu. Tak tahu, panggil saya masuk MBI. Bagi saya masa 4 bulan. 4 bulan. Tak payah bayar gaji saya. Saya rekod boleh tahan. Saya bukan tak ada rekod. Saya rekod masuk jail. Lawan rasuah, keluar dokumen rasuah. Menyebab rasuah jangan main-main saya. Saya masa masuk kerajaan pun, saya lawan rasuah. Duduk dalam kerajaan pun, saya jadi jawatan kuasa parlimen mengenai RSPRM. Tanyalah Abu Kasim, tanyalah Datuk Syukri, tanyalah Azam sekarang macam mana saya kerja. Lepas tu apa? Lepas tu bila tak betul 1MDB, saya antara orang yang pertama buat memo lawan. Saya antara orang yang pertama, bukan sekadar letak jawatan, saya saman lagi. Jadi rekod saya tentang bab-bab korek penyamun ni boleh tahan. Itu satu. Saya anak Selangor. Apa masalah susah orang nak panggil saya? Saya lahir Kelang Selangor. Mak saya Kelang Selangor. Bapa saya Kelang Selangor. Saya anak jati Selangor. Nak question kesetiaan saya pada Selangor. Dan saya punya hak. Saya boleh bertugas, berkhidmat. Untuk apa? Untuk menyelamatkan Selangor. Harta Selangor. Tak bayar gaji, tak apa. Bagi saya 4 bulan. Tengok dalam 4 bulan kita boleh bongkar dan ranapkan apa yang Azmin Ali buat dalam MBI dan sebagainya. Saya boleh buat 40 hari. Saya boleh buat 40 hari. Saya duduk Kementerian Kewangan 2 kali, Ustaz. Jadi jangan tembang saya lah bab-bab kewangan. Saya duduk kewangan, dulu supporting Anwar, Menteri Kewangan, lepas tu pengarah komunikasi Zaman Najib, saya duduk Kementerian Kewangan 2 kali. Tapi saya tak songlap. Kalau saya songlap, duduk Kementerian Kewangan 2 kali. Kalau saya kaki sapu, saya tak berani bantai macam ni. Jadi rekod tu ingat sikit. Saya. Jadi saya tahu. Bagi saya. Kalau sebenarnya, kalau awal-awal lagi, khianat saja Azmin. Khianat saja dia. Kita terus tumpu, fokus, cari kesalahan dia, bongkar penyelewengan dia. Saya tak perlu 4 bulan. Saya tak perlu 4 bulan. Saya perlu 40 hari je. Kita boleh bongkar. Apa susah? Apa susah? Kita tak tahu ke apa Azmin buat? Kita tahu ke apa Azmin buat dekat Selangor? Masa dia menteri besar, tak tahu. Kan? Dia buat open house, menteri pun kena. Kenduri kahwin anak, itu yang terang. Yang tak terang, saya boleh beritahu, tak tahu ke? Anak dia duduk London, berapa orang? Belajar di London. Orang lain pun belajar kat London. Anak. Tak ada masalah. Kan? Tetapi yang masalahnya, dia boleh pulang balik daripada Kuala Lumpur, London. Dua anak dia ni, yang kita tahu dua lah, mungkin lebih, naik business class. Macam pergi Kuala Lumpur, Pulau Pinang. Kuala Lumpur, London. Sebab apa kita tak boleh korek? Sebab apa kita boleh tak boleh tanya? Sebab apa kita boleh pastikan? Mana datang? Sudah ingat KL London business class, sudah ingat 5,000. Sudah ingat 10,000, 15,000, 20,000. Sekali pergi. Ini bukan setahun sekali. Ini saya cerita mungkin setiap bulan sekali. Dia pergi macam Kuala Lumpur, Pulau Pinang. Belanja berapa banyak. Itu belum cerita jam tangan anak dia pakai apa. Itu belum cerita lagi yang bini dia pakai apa. Itu belum cerita yang benda-benda lain yang dia pakai. Apa susah sangat kita nak cari? Apa susah sangat kita nak kerja ke Nazmin? Mengapa? Tak ada. Tak ada langsung. So are you fighting or not? Apakah kamu betul-betul lawan atau tidak? Sebab tu saya ada, bila saya datang sini, macam-macam cerita. Saya Datuk Haji Kamaruddin sebut, Datuk Usnal pun sebut, kawan apa ni, Leman. Baru kita cakap sekali ke langit, oh, dia datang lah. Kan? Pembesar-pembesar lagi, ya. Pembesar-pembesar lagi. Dia bukannya tanya, bila lagi nak buat program? Boleh kita boleh buat program sekali? Macam mana you nak serang ni? Apa benda kita boleh serang lagi? Macam mana strategi gerak? Gombak? Macam mana cara kita nak serang? Dah, dia tak tanya tu, dia tanya apa? Izam melawan parlimen Gombak? Itu dia tanya. Apa sahaja Izam pula lawan? Mereka tak orang yang lain lawan? Ini masalah.
Yang dipikir apa? Yang dipikir jawatan, yang dipikir posisi, yang dipikir bergebut jadi calon. Saya nak bagi tahu sudah, saya tak heran. Saya tak ada rancangan. Saya denyut nadi. Saya tubuh gerak, saya mula jelajah reformasi ini. Saya bukan atas arahan sesiapa. Yang minta saya turun ni kawan-kawan lama saya yang tak ada jawatan, tak ada apa pun. Yang susah payah pun, yang kontak telefon tiap hari saya dengan Indonesia. Baliklah, teruk dah ni. Mahathir dah tipu, teruk dah. You duduk tinggi buat apa? Saya dah mula dah tulis pun, saya dah berbantai dah. Tapi bantai dia jauh, turun sama dengan kita. Itu yang saya turun. Daripada bulan Januari lagi, sebelum Sanaton, saya dah turun dengan kawan-kawan. Saya bukan turun dengan orang besar. Saya turun dengan orang biasa. Dengan reformis biasa. Mula daripada Perak, ni ada ketua dia. Ada Syarif. Sampai sekarang dia. Dia mula dari situ. Dan saya ikut denyut nadi rakyat. Yang reformis alama. Kalau mereka kata tanding, tandinglah. Kalau kata tak payah tanding, tak payah bertandinglah. Dalam rekod perjuangan saya, saudara, saya hanya bertanding sekali. Apa kalau saya 10 tahun dalam politik, saya pegang jawatan besar dalam politik. Saya bukan ketua cabang. Saya penaja Parti Keadilan. Saya pengarah pilihan raya pertama Parti Keadilan. Saya timbalan pengerusi pertama Keadilan Selangor. Tapi tanding sekali. Masuk akal. 10 tahun saya dalam politik. Tapi saya bertanding sekali. Itu pun insya-Allah tahun 1999, kawasan paling susah. Kubu paling kuat UMNO. Saya pilih kawasan paling susah. Saya pengarah pilihan raya. Saya ketua pemuda. Saya boleh pilih kawasan lebih selamat. Mengapa saya tak pilih? Mengapa saya tak pilih? Sebab kita panglima. Saya ketua pemuda. Kita panglima lawan tempat paling susah. Ini nak senang buat apa? Saya lawan tempat paling susah 40 pun tak menang. Tapi alhamdulillah daripada 40,000 jadi 1,000. Dan lagi lebih kesan. Saya tak mahu sekali. Jadi janganlah sibuk buat bertanding, jadi calon mana, sibuk ni nak masuk parti ni, dia nak pergi mana lah ni. Jangan cakap dengan saya macam tu. You boleh makanlah dengan jawatan tu. Kalau you jadi menteri besar ke, jadi menteri ke, jadi apa, you boleh makan, you boleh tidur, you boleh buat apa pun dengan jawatan. But you don't engage me. You jangan sebut nama saya bawa jawatan. Dalam kementerian, betul saya pernah tinggalkan. Saya masa masuk kerajaan, ya? Ada misi saya. Saya duduk dalam SPRM, tak betul. Saya lawan, saya letak jawatan. Saya ada 3 tahun kontrak, gaji saya bukan 2,000, 20,000. Saya sign, saya berhenti. Muhyiddin Yassin, dia tak berhenti. Betul lah dia dulu Tiba Perdana Menteri, Najib. Tapi dia bukan berhenti sendiri, kena pecat. Itu beza tu, kena pecat dengan menteri sendiri, beza. Kalau dia tak kena pecat, belum tentu dia lawan Najib. Muhyiddin Yassin ni, saya nak beritahu. Yang duduk sekarang, duduk kata ni, Tok Abah, Abah. Abah kita lah, Tok Abah pula. Abah dia lah. Hebat apa? You kalau hebat, tak kena pecat lagi, benda tak betul, you letak jawatan. Dia tak letak jawatan. Dia tunggu. Adalah susi-susi sikit-sikit, tunggu. Bila dia kena pecat, oh, bawa. Saya melawan, buat apa? Saya letak jawatan. Saya boleh duduk diam. Kementerian Kewangan, tak ada orang pun tahu. Saya boleh ambil 20,000 gaji sebulan. 3 tahun lagi. Saya boleh duduk diam. Tapi saya lawan. Sebab kita daripada sumpah keramat. Kita daripada tadi itu. Deklarasi Pembentang Pau. Sumpah keramat bersama-sama dengan rakyat. Betul saya pernah keluar PKR. Saya pernah tersetai keadaan. Tapi saya tak pernah lupa tentang sumpah dan janji dan semangat dan komitmen kita. Untuk melakukan reform. Sebab itu jangan cerita jawatan. Dengan saya, kita mau lawan. Gerak kita lawan. Ini. Itu yang lawan, tetap lawan. Tahan jegit, boleh tahan. Ini digombak ni. Yang paling sayu. Kena lawan, saudara. Dan sebab itulah gerak. 98 cukup. Hari ini, saya dah memang ni kebetulan pula kemudian kata dia nak buat di Sungai Tua, saya kata okey, walaupun saya letih juga, saya daripada Ipoh, malam di Ipoh tengah hari tadi petang pun sampai, tapi saya datang juga sebab Gombak is important. It's not about Azmin Ali, it's about our honor, maruah perjuangan. Orang khianat kita, orang pijak kita, orang hina kita, kita kena lawan, dan lawannya di Gombak. Mesti lawan.
Ini kita menang. Sebab apa? Sebab kita mahu dikenang zaman berzaman oleh anak cucu kita. Oh, ada pengkhianatan di Gombak. Ada seorang nama Azmin Ali. Dulu ada. Ini cerita 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun akan datang. Macam si Kitol lah. Sekarang ni kita tahu Kitol. Zaman dulu, orang tak berkisah dengan Kitol. Sekarang, oh ni pengkhianat besar kerajaan Melaka. Azmin Ali pun pengkhianat besar. Di mana? Kerajaan Malaysia. Asalnya mana? Gombak. Apa orang Gombak buat? Orang Gombak tidur, relax. Masuk sejarah tadi. Jadi kita tak boleh macam tu. Kita bangsa bermaruah. We are civilized. Sebab itu si Kitol itu diingat zaman berzaman. Sebab apa? Sebab Melaka is a civilized nation. Sebab itu dibukukan. Pengkhianatan itu berlaku banyak. Bukan jadi Melaka. Tempat lain ada. Semua ada kuasa, adalah pengkhianatan. Tetapi orang tak ingat, tak ada dibukukan. Tak ada dengar macam Kitol ni. Sebab apa? Mengapa yang Kitol ni ada? Mengapa di yang jadi apa ni popular Kitol? Sebab dia di Melaka. Melaka the most civilized. Yang paling hebat. Empire-nya besar. Temadunnya tinggi. Sebab itu dibukukan, dikisahkan. Sekarang ini, kita zaman ini, 2020, tentunya pengkhianatan Azmin ini menjadi dikisahkan. Dan kita mahu kita menjadi kelompok yang bermaruah untuk lawan dan bangkit dan tidak kompromi dan lawan habis-habisan dan punya prinsip dan teguh kawan-kawan untuk pastikan mereka benar-benar buat keputusan untuk lawan. Jadi saudara yang saya kasih sekalian, saya ucap terima kasih kepada Marudin Gombak Sejahtera, Gombak Gerak, Gombak 98. Mereka lah yang buat inisiatif ini. Mereka yang bagi ruang pada saya. Saya tengok mengamalkan muka-muka Sensei Bunyamin. Ini orang lama. Sebab ini orang yang tetap dengan reform. Dan mereka buat inisiatif. Dewan pun cantik, air condition. Kita satu sen tak keluar. Saya bisik tadi-tadi, ada minta dana daripada pejabat itu besar ke apa? Tak ada. Tak ada. Sendiri, keluar dari poket sendiri. Sebab apa? Sebab mereka benar-benar pejuang yang hebat. Saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada Sipan Rudin Husnal, saudara Mazlan. But we are not going to stop here. Mula sekarang ni, dimula di Sungai Tua. Saya mau tengok gerakan. Kita mau tengok gerakan. Saya mau tengok ni PKR Gombak. Saya mau tengok apa yang mereka mau buat untuk serang. Tidak, kalau tak ada, kita akan terus serang. We are not against anyone. Macam saya sebut tadi, Wak Amiruddin ni, saya macam adik saya. Saya bawa masuk. Saya bawa masuk di Institut Kajian Dasar. Institut Kajian Dasar tu, saya pemimpin pelajar pertama yang masuk IKD dan tubuhkan entiti politik pertama di Institut Kajian Dasar. Yang dibuat oleh Anwar Ibrahim sebelum itu. Masa saya pimpin pelajar, saya dia diminta untuk saya, jadi saya yang bina. Jadi Zul Amaruddin ni lulusan daripada entiti itu. Jadi, tidak ada masalah. I have nothing personal, but I cannot compromise when you are not in the position, a clear position to fight. And we can't afford. Saya dengar banyak dah. Saya dah pergi dalam turun Gombak ni banyak kali dah. And apa yang saya dengar adalah satu yang tidak baik, yang tidak positif untuk perjuangan reformasi. We can't afford. Kita tak boleh bagi ruang kepada Azmin. Kita tak boleh bagi biarkan dia bernafas pun. Patutnya by now di Gombak ni habis ada. Tapi yang susah sangat habis Azmin. Mahathir pun sungap kita buat. 98-99 tak cungap Mahathir. Itu Perdana Menteri. Ini Azmin. Ahli Parlimen Gombak ni sangat pemerhati kanan. Kanan ke kiri pun tak tahu. Dia pun lelong. Tapi itu pun boleh ukir. Tak rasa dia susah pun di Gombak. Sebab apa? Sebab kita tak fokus. Kita tak tegas. Kita tak firm. Kita tak ada tindakan-tindakan dan langkah untuk melawan pengkhianatan ini. Jadi saya minta kali ini, malam ini, saya minta maaf kalau terkasar, but I'm not going to be apologetic about it.
Saya bertanggungjawab penuh tentang apa yang saya cakap malam ini. Kalau ada yang tak setuju, ada yang tak, tak okay. Saya biasa. I'm not going for anything. Yeah. Saya nak bagi tahu. Semalam di Ipoh ada orang tanya juga, ini keahlian macam mana. Saya tak kisah. Yeah. Memang ada dalam proses. Okay. Yeah. Tapi saya nak bagi tahu. Saya bukan minta tu pasal saya nak duduk jawatan apa tak. Itu pun atas saranan kawan-kawan yang reformis yang kata, elok lah maksud. Kalau ikut saya tak ada lah. Cukup. Saya dah berhenti politik lama. Macam saya sebut tadi lah, saya bertanding sekali je. Saya tak ada cita-cita politik. Kalau orang ada cita-cita politik, dia bertanding sekali je ke? Ahli parlimen. Pilihan raya parlimen. Sekali. Masuk jail lagi banyak kali. Masuk jail dua kali. Saya keluarkan dokumen rasuah dan sebagainya. Mahathir memang salah. Ini yang nak sebut ni Mahathir. Ini sikit last round on Mahathir. Dia macam mana pun tak boleh sebut Mahathir ni. Because it's very important. Because I can see. He's against reform. Sebab saya di Langkawi 2-3 hari lepas, kami gerak 98, Kedah, Langkawi. Kita bagi putusan, kita buat putusan. Dan kita bagi tahu Mahathir adalah musuh reformasi. Very clear. Why dia musuh reformasi? Sebab jelas. Kita buat reformasi. Matlamat kita reformasi. Alat dia kuasa. Kita dapat kuasa untuk laku reformasi. Sebab apa? Sebab itulah tuntutannya. Baik tuntutan agama Islam, tuntutan agama bukan Islam, mana-mana pejuang-pejuang kebenaran, semua matlamatnya reform untuk melakukan pembaruan dan perubahan. Itu matlamat. Mahathir apa dia? Dan dia terbalik. Dia matlamat dia kuasa. Reform alat. Kita kuasa alat. Matlamat reformasi. Mahathir, dia nak kuasa, dia guna reformasi. Sebelum berkuasa, oh dia datang. Pre-reformis panggil pun dia datang. Otai panggil pun dia datang. Gerak maksud tak ada lah. Dia, yang semua dia datang. Oh dia reformasi, dia bersama, dia pun buat reform. Dapat kuasa, dia balon reformasi. Sebab apa? Sebab matlamat dia bukan reformasi. Matlamat dia kuasa. Dan ini orang anti-reform. We cannot tolerate this. Satu. Kedua, dia bermain politik perkawaman. We cannot tolerate. Hari ini di Selangor, tadi kita sebut pasal air. Ini masalahnya masalah apa? Masalah pembesar yang korap. Masalahnya apa? Pemimpin-pemimpin, penguasa, orang punya jawatan. Yang korap, yang pecah amanah. Di Selangor, di Pahang cerita tentang Musang King. 10,000 tanah. Akhirnya main isu kaum. Oh ini tanah Cina peneroka. Ini tanah, ini kelompok-kelompok Cina. Nasib baik kita ada Menteri Besar Melayu. Menteri Besar Pulau Otak engkau. Yang teruka tu 40 tahun dulu. Yang 40 tahun dulu siapa Menteri Besar? Bukan Melayu ke? Apa Pahang ada Menteri Besar yang bukan Melayu ke sebelum ni? Melayu lah. Siapa yang bagi tanah? Menteri Besar lah. Menteri Besar siapa? Mengapa tak main isu Melayu? Sebab senang. Nak bagi orang marah, nak dapat undi. Ini isu perkawaman. Padahal isu di Rau, isu tanah penerokaan tanah haram di Rau itu isu rasuah, isu penyelewengan, itu isu pegawai pejabat tanah yang kompromi dan tutup mata dapat habuan tiap bulan bagi tanah beribu-ribu kepada toke-toke atau peladang-peladang durian. Sekurang-kurangnya peladang ni dia ladang, dia tanam durian, dia jual durian, ada hasil. Hasilnya rakyat negara pun dapat, rakyat pun dapat. Memanglah salah, saya tak cakap dia betul. Dia teroka tu salah, tapi dia buat kerja. Yang lagi salah, yang bagi lesen. Yang dia tak bagi lesen, tapi dia bagi permit, dia bagi jalan teruskan. Yang dapat habuan tiap-tiap bulan ni, pegawai-pegawai ni, pembesar-pembesar ni, pemimpin-pemimpin politik ni, yang tutup mata ni. Tak buat apa, tak tanam satu pokok durian pun. Tapi dia angkut duit, ambil duit tiap bulan. Sapu masuk poket, per puluh tahun. Sekarang bila terbongkar, dia salahkan peneroka-peneroka Cina. Main isu kaum. Yang lebih parah, kita ikut. Masuk sama. Tak boleh. Reform itu tak boleh berlaku selagi kita masih lagi terikat dengan permainan politik perkawaman. Sebab itu Mahathir, tadi round tadi saya sebut tadi, ya, apa yang dia buat 22 bulan. Sekarang, dia buat pula parti. Parti pejuang. Dia senang jadi pejuang supaya dia macam mana khianat pun, macam mana jahat pun orang kata pejuang. Parti apa? Parti pejuang. Walaupun penyamun. Walaupun dia pengkhianat. Ini otak melotak ni. Memang bukan putar belit. Pejuang. Buat parti pejuang. Pejuang apa?
Bujang rasuah. Rasuah apa? Saya masuk jail 2 tahun kerana keluarkan dokumen rasuah Rafidah Aziz dan Rahim Tamici. Dua-dua ni anak emas mati. Ada kes pertuduhan pejabat peguam negara cop rahsia. Saya bongkar. Maksud saya muda lah, ketua muda. Sekarang boleh tahan. Tak lah, tua sekarang. Masuk 2 tahun ke? Maksudnya jangan. Nanti you masuk tak apa. Kita masuk sebab apa? Kita nak buktikan benda itu betul. Kalau saya masuk, maknanya betul lah benda itu. Masuk saja, maknanya betul lah. Maknanya dokumen itu betul lah rahsia. Dan dalam dokumen itu jelas. Pertuduhan. Dah siap pertuduhan oleh Jabatan Peguam Negara. Tetapi mereka terus jadi menteri. Jadi ketua menteri sebab apa? Sebab dilindungi oleh mati. Saya masuk jail. Dah sahih. Sebelum bongkar, orang tak tahu. Dah bongkar, saya masuk jail. Yang dua ekor ni, terus jadi menteri. Terus jadi ketua menteri. Perdana menteri siapa? Mahathir. Sekarang dia buat parti pejuang. Oh, kita mau lawan rasuah. Tapi, kita mau jaga Melayu je. Sebab Melayu ni, ya, perlukan perhatian khusus dan sebagainya. Melayu ni, yang punya masalah besar. Melayu tak ada masalah besar. Masalah besarnya pemimpin Melayu. Yang rasuah, yang penyamun, yang penipu, macam dia. Itu masalah Melayu. Tak keluar, kita tak keluar daripada lengkaran putaran politik jumud itu sebab ini pemimpin-pemimpin yang rasuah, yang menipu, yang elit, yang bolotkan harta-harta kekayaan, yang gunakan isu kau. 22 tahun Mahathir jadi Perdana Menteri, itulah yang dia cakap. Kau tiap-tiap kali ucapan hari raya, kita bersyukur hari ini kita beraya aman. Tengok Palestin. Tengok apa? Ingat? 22 tahun. Bukan 2 tahun. Itu yang cerita. Dia gunakan modul kaum. Dulu, sekarang. You want to use you kaum? You tengok Indonesia macam mana fly? You tengok Vietnam? You tengok Cambodia? You tengok negara-negara jiran? Tak payah cerita Korea. Tak payah cerita Jepun. Tak payah cerita. Itu lagi jauh. Ni yang keliling kita yang dulu payah, yang susah. Sekarang ni, they are flying. Investment is flourishing. Booming. Why? Because dia ikut reform. Indonesia reform. Dulu kita pelekehkan Indonesia reform. Gubernur, menteri, 30 dah. 30 gubernur, menteri masuk jail. Lawan rasuah. Kita seorang tak masuk lagi. Dan orang nak percaya kat kita. And this is what we have to think for. Bukan sibuk. Bukan sibuk kaum dan sebagainya. Lepas boleh cakap lah, ni Anwar Ibrahim tak boleh jadi Perdana Menteri. Sebab apa? Sebab dia parti bilang kaum. Dia bukan parti Melayu. Yang kita pergi diam. Yang sama kita. Yang kita dalam PH ni, yang parti-parti PH ni boleh diam. Mahathir lawan reformasi. Kenyataan Mahathir itu adalah kenyataan yang membunuh reformasi. Kerana asas reformasi apa dia? Asas reformasi ialah berpaksikan kepada good governance, berpaksikan pada prinsipal, bukan berpaksikan pada kaum. Tetapi Mahathir terang-terang kata Anwar tak boleh jadi Perdana Menteri kerana dia parti bilang kaum, bukan parti Melayu. Lepas tu dia buat pula parti Melayu. Mahathir tampar kita 3-4 kali. Kita ni boleh ikut lagi. Bukan kita dalam ni lah, yang luar. Tapi PH. Kenapa kita? Kita gerak nanti kan. Kita cakap. You tak setuju, okay. You jawab lah saya. You jawab saya, we can debate. Mengapa Mahathir is making statement and making actions against the very principle of reforms. What is that? Berbilang kaum. Dia nakkan perkawaman. Ini anti-reform. And why are we still with him? Kita tak firm. Sebab tu rakyat bercelaku. Macam mana rakyat tak confused? Tanya rakyat nak sokong mana? Tak tahulah nak sokong mana. Tengok yang ini pun masalah. Yang ini pun siapa? Yang satu atuk tua ni sibuk bercakap. Kejap dia dengan yang sokong dia. Sekejap. Mana tak selalu? We have to be clear. We are reformists. Orang lain tak clear tak apa. Tapi kita kena clear. Ini masalah. Sebab do we take the initiative, gerak nanti kita declare. No way. Kita tak benarkan. Kita tak benar, kita tak setuju dan kita tak benarkan. Dan kalau tak ada orang lain nak lawan Mahathir, kita ni gerak nanti. We will make sure we will fight Mahathir head on. Di mana pun dia bertanding dalam pilihan raya. Because this is about principle. Ini maruah reformasi. Dan ini penting. Ya, untuk kita angkat dan lonjakkan ya, reform supaya bila kita dapat tampuk pemerintahan sekali lagi, kita yang dapat itu benar-benar reformis ya, yang diangkat tu Anwar Ibrahim seorang
Perdana Menteri yang reform, satu Anwar Ibrahim kita tak ada masalah, tetapi yang lain we have to be very clear. Jadi saudara yang saya kasih sekalian, ini mesej gerak 98 malam ini. Saya ucap terima kasih sekali lagi pada semua yang hadir. Sungai Tua ni cukup penting, Gombak ni cukup penting, dan saya akan hadir lagi di sini di Gombak berkali-kali. Kita akan lancarkan ulang tahun gerak 98 juga di kawasan sekitar yang dekat dengan Gombak. Memang dari segi sejarahnya pun gerak 98 ini ditubuhkan pada 27 September 1998, entiti pertama, politik pertama dengan reform itu di Taman Melewa di kawasan Gombak. Ya, ini tempat sejarah dan kita pilih sama-sama dengan kerjasama dengan gerak 98 wilayah persatuan dan gerak Gombak. Kita akan lancarkan ataupun sambut ulang tahun gerak 98 atau gerakan keadilan rakyat pada tahun 1998 itu yang dipengerusi juga oleh Ustaz almarhum Ustaz Faldin Noor, itu pada 27 September ini. Ini komitmen kita dan kita harap pertemuan ini akan beri rangsangan pada saudara Gombak Sejahtera, gerak 98 Gombak. Take note, we fight from now. Kita akan lebih serious. Saya ambil tanggungjawab terhadap setiap apa yang saya cakap malam ini. Apapun akhirnya kepentingan kita ialah untuk melakukan reformasi. 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 Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Rizam atas ucapan tadi. Itulah sentuhan beliau yang kita tahu semasa merajuk di GMK, memang sifat dan tingkahnya memahami apa maksud itu reform. Saudara dan saudari, saya satu rustia bersama rakan-rakan sekali lagi mengucapkan berbanyak-banyak ribuan terima kasih ke atas pada penyumbang, ya, pada dermawan yang budiman, sama ada malam ini ataupun program-program yang berikutnya. Dan sekali lagi saya minta sesiapa yang ingin membeli t-shirt gerak Gombak ada di meja Orostia dan silalah membeli, iaitu dua unit ni RM50. Dua lai RM50 dan selai RM30. Sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan